situ, pergi sini, maka dia duk tengok kesel-kesel lama tempat yang Allah Ta'ala awak turun bala. Duk tengok, oh, tengok, oh. Gitu. Supaya kita pergi ke tempat mana-mana, kita tengok kesel yang biasa berlaku, gotu gani, gotu gani. Sebenarnya dalam Islam ni, dia suruh kita pergi jalan, pergi tengok untuk ambil iktibar kepada kita, ambil bodrian. Ingat katanya orang zaman dahulu, Allah Ta'ala awak turun bala dengan sebab dosa-dosa pok-pok dia. Kita zaman lah ni pun jangan duk buat serupa dengan orang zaman dulu. Ha gitu. Allah ayat katanya pok-pok Arab ni duk di dalam perjalanan pergi ke Yaman, pergi ke Syam, pergi negeri itu, negeri ini. Boleh tengok semua kesel-kesel yang buruk yang mana orang-orang zaman dulu buat. Maka mengapa mereka masih berdegil? Tidakkah mereka selalu dapat menyaksikannya? Yakninya mereka tidak fikirkan yang demikian itu satu balasan kufur. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak ingatkan adanya kebangkit tes hidup semula untuk menerima balasan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا Ayat 40 sampai 44 Suratul Furqan. Ayat-ayat ni hubungnya dengan orang-orang kafir, orang menentang Nabi, orang yang hidup di dalam keadaan sesat. Siapakah Allah Ta'ala sebut orang yang turut hawa nafsu dia? Siapakah semua beralur? Mereka ini adalah seperti menatai, bahkan lebih sesak daripada menatai lagi. Ini Allah firman. Wallahu a'lam. Perasaan manusia apabila dia pergi baca ayat, kalau dia reti sungguh, dia nak kata lagu mana kau Tuhan? Sebab dia duduk di dalam kesesatan. Cuba kita tengok makna ayat ni sambung daripada ayat belum pada ni, iaitunya kaum orang-orang zaman dahulu, puak-puak Ad, Thamud, Fir'aun dan sebagainya. Allah ayat di dalam ayat 40, dan demi sesungguhnya mereka yang menetemu wahai Muhammad, orang-orang Mekah dan orang yang buang pen jahat dengan Nabi, telah melalui bandar yang telah dihujani azab yang buruk. Maknanya puak-puak Arab ni duduk di dalam perjalanan ni, gi situ gi sini, maka dia duduk tengok kesel-kesel lama tempat yang Allah Ta'ala waktu orang bala. Dia tengok, oh, tengok, oh. Gitu. Supaya kita pergi ke tempat mana-mana, kita tengok kesel yang biasa berlaku, gotu gani, gotu gani. Sebenarnya dalam Islam ni, dia suruh kita pergi jalan, pergi tengok untuk ambil iktibar kepada kita, ambil bodrian. Ingat katanya orang zaman dahulu, Allah Ta'ala waktu orang bala dengan sebab dosa-dosa pok-pok dia. Kita zaman lah ni pun jangan duk buat serupa dengan orang zaman dulu. Ha gitu. Allah ayat katanya puak-puak Arab ni duk di dalam perjalanan pergi ke Yaman, pergi ke Syam, pergi negeri itu, negeri ini. Boleh tengok semua kesel-kesel yang buruk yang mana orang-orang zaman dulu buat.
Maka mengapa mereka masih berdegil? Tidakkah mereka selalu dapat menyaksikannya? Yang ini, mereka tidak fikirkan yang demikian itu satu balas kufur. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak ingatkan adanya kebangkitan hidup semula untuk menerima balasnya. Atau gitu, puak-puak kafir musyrikin ni, dia tak percaya mati hidup kelip. Dia pahal katanya, mati-mati selalu hacur. Lepas tu, gapah puak-puak dia ada tengok, siya malek, kesek-kesek pada orang zami dulu, yang tu hai, peracur, mati dah. Sinsat, apabila mati-mati selalu dah. Ni kepercayaan orang-orang zami dulu, terutamanya orang-orang musyrikin. Kalau tanya, dia tanya, awa abaunal awwalun, adakah bapak-bapak, tok-tok nenek kita zami-zami dulu akan bangkit semula ke? Sebab tu dalam surah Yasin, orang dulu dia tanya, man yuhyil 'izama wa hiya ramim? Siapakah yang akan perhidup tulang yang sudah pun hancur? Tuhan suruh Nabi jawab, qul, katakanlah Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan perhidup semula tulang-tulang yang hancur dah, iaitu nya Tuhan yang membuat tulang tu ketuh mula-mula dulu. Maknanya Tuhan hak buat manusia itulah yang akan perhidup semula. Manusia hak mati sampai kerja jadi tulang hancur habis dah, jadi baja tanah dah. Tuhan tu juga yang akan perhidup. Nak jadi kemah pegangi manusia katanya. Manusia hak mati dah ni akan hidup, akan bangkit semula kepada mahsyar sikit lagi. Jadi manusia semula. Lebih daripada sekerak dunia manusia yang tak percaya kepada hari akhirat. Doa ayat katanya one way and tiger. Gitu. Doa ayat katanya mari ke dunia ni tak berhenti-berhenti, hidup dah mati semula, hidup dah. Mari ke dunia. Tapi dalam pegangnya Islam kita, kita mati tidak akan klik dah ke dunia. Bahkan kita kena pergi mungna semata, iaitu nya pergi kepada alam akhirat. Ayat 41. Wa idza ra'awka in yattakhidhunaka illa huzwan ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula. Ni orang-orang kafir, dia tak hormat kepada Nabi ni, masya-Allah. Dan apabila mereka melihatmu wahai Muhammad, mereka hanyalah menjadikanmu ejek-ejekkan sambil mereka berkata, inikah orangnya yang diutus oleh Allah sebagai rasulnya? Ni dia panggil kata-kata yang keji, mengejek, menganying, patu dumin dutu. Bila jumpa dengan Nabi, dia katakan puak-puak kafir, weh, muka ni kau jadi rasul, belah mu kau jadi rasul, tak pernah sabar sikit, habuk. Ha gitu. Masya Allah. Ni nak ayat katanya, beci kepada Nabi, beci kepada ajaran Nabi, orang-orang zaman dulu lah. Macam tu. Ramai dah dengan Nabi Muhammad jadi rasul. Lepas tu supa juga dengan orang di zaman-zaman sekarang ni, hak pasang akatik dengan Islam, akatik dengan Nabi. Dia buat belakang. Go tu go ni buat gambar ke, menulis kitab ke, go tu go ni. Ada belaka. Boleh katakan setiap hari orang duduk hina Nabi, hina Islam ni, cuma kita tahu tak tahu tu je. Orang duduk kata kepada Islam ni hari-hari. Terutamanya orang-orang kafir, apa misal kata tak? Apa tu lagi orang Islam kita sendiri yang tak kena kepada Islam. Ha tu. Orang Islam kita sendiri walaupun dia tak kecek, tapi pertikam dia nunjuk katanya dia tak kena kepada Islam. Dia duk buat gapa-gapa totan Islam. Apa kita nak kata lagu mana? Kalaulah orang kafir musyrikin zaman dulu, dia jumpa dengan Nabi depan sama depan, lagu ni kau sepatut jadi rasul, lagu ni kau sepatut jadi Nabi. Dia kata kepada Nabi, hak tu depan sama depan. Tapi kita di zaman lah ni, Nabi sudah pun mati, tak ada dah. Orang yang duduk beci kepada Nabi ni, dia ada semua. Boleh katakan lagu tu lah. Kita kena ingat katanya, Allah janji di dalam Quran, inna shani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang menetemu, orang yang beci kepada mu, itulah orang yang paling celaka sekali. Ni tu yang janji di dalam Quran.
siap-siap dah. Sebab tu setengah-setengah klip nak kita tengok, wallahualam lah, boleh jadi klip tu sungguh, boleh jadi klip tu ya tato. Kita tengok baru ni nak orang bakar Quran, orang bakar Quran di tengah-tengah jalan, maknanya di footpath, dia ambil minyak cucuh, cucuh Quran. Bila Quran nyala pak tu, minyak tu ada lagi di dalam mulut dia. Masya Allah, tak habis lagi api hadud ada, dia duk puf 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 bakar dia sendiri. Ha, ni kalau kita tengok Allah Taala balas selalu dah gapo hak dia buat. Apatah lagi orang hak menentang Islam, menentang Nabi ni, ni mai pun lari tak lepas. Lagu-lagu mana kena adalah angkara, maknanya nasib tak baik atas diri dia pada satu hari, pada satu tempat dalam hidup dia. Lama banyak orang Melayu kita kata dia tak mati, kena ada lah gapa-gapa berlaku tak atas diri dia. Sebab tu kita tengok dalam setengah-setengah gambar dia, wallahualam lah, orang negeri mana kita tak tahu tak, dia buka Quran lagu ni, dia duduk atas Quran, dia jijok, jijok Quran. Lepas tu buat akak tangan lagi ni, orang pukul gambar dia, bah, dia duduk atas Quran, kaki-kaki dua ni duduk jijok atas Quran. Ini nak ayat katanya dia hina kepada Quran dan hina kepada Islam. Kita harap mudah-mudahan orang-orang jenis pasal beci kepada Islam ni serah kepada Allah. Allah nak buat lagu mana dalam hidup dia, gotu gani gotu gani. Lepas tu bukan sikit orang duk beci kepada Islam. Hak kita bosannya, saya rayak sekali lagi, orang Islam kita sendiri duk beci tak kena kepada Islam, boleh jadi dia tak sedar ataupun dia tak ngaji, dia tak tahu, tapi dia duk menetek Islam. Ini wal'iyazubillah. Sebab tu kita marilah faham molek-molek, sekurang-kurangnya kita orang Islam mai tautan Islam. Kalau dia kita tak kena kepada syariat, hukum tu hukum ni, jangan duk menetek. Apatah lagi orang hak duk dalam dosa sokmo, hak Nabi raya, hak Allah Ta'ala raya katanya haram, tak boleh buat, jangan masuk dekat, tapi orang Islam kita duk buat. Allah, apa kita nak kata lagu mana? Dah hidup dia, wong con dia tu, wong con pasal punuh, punuh belakang, pahami pun tak, tak ada, ni amal pun tak ada dan sebagainya. Mari ayat yang ke-42 pula. In kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha. Puak-puak kafir ni kata ni, Tuhan bubuh carik di dalam surah ni. Puak-puak kafir kata kan, sebenarnya ia hampir-hampir dapat menyesatkan kami dari Tuhan-Tuhan kami. Maknanya duk kata kepada Nabi, munglah duk ui kami ni, orang-orang musyrikin sesak daripada Tuhan kami. Hak kami duduk semua tokong, duduk semua tu buat ga tu buat ga ni, mung ni mari duk haru, hei Muhammad. Eh, nampak gila mung, gila benar mung ni. Ha gitunya kata kepada Nabi. Duk menyesakkan agama tok nenek kami. Ga tu ga ni, ga tu ga ni. Jika tidaklah kerana kami tetap teguh menyembahnya. Ha tu. Tu puak-puak kafir yang kata. Kalau dia puak aku ni tak mencai ataupun tak mankong di dalam semua tak keng, dengan sebab mung mari duk lari, mari duk royak, mari duk duk, duk apa duk 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 yung kiau dengan adat prapeni orang-orang zaman dulu, hok tok nenek lagi duk semua duk buat duk 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 amal, lata-lata mung ni mari duk hele, mari duk haru rata. Eh, ha tu gitu pok-pok kafe dia kata kepada Nabi. Dan mereka akan mengetahui kelak ketika mereka melihat azab seksa. Ha ni tengok. Lah ni tak nampak lagi. Tapi nampak bela-bela sikit-sikit, iaitunya dalam kubur. Sebab tu orang-orang zaman dulu, sejak daripada mula-mula manusia hak kafir atas muka dunia, kita tak tahu juga siapa mula-mula kafir atas muka dunia. Sebab ia kena ada tu. Daripada anak cucu adik, orang hak bukber ramton mula-mula sekali hak jadi kafir. Mulahan he wek neo dalam cara hidup dia, siapa kau jadi kafir, 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 kafir. Lebih daripada setengah dunia manusia kafir di atas muka dunia. Lepas tu akan jadi kafir kau lebih banyak. Kau banyak, kau banyak, siapa ke hari kiamat. Tu he winapok mula-mula sekali puak-puak dia, iaitunya dalam kubur. Boleh tengok nengaka gambar nengaka bla bla, kena duk seksa dalam kubur tu, hak tu hak cerak-cerak dah, walaupun
tak ada kubur, ada kubur pun ikut. Tapi roh dia kena duk seksa. Masya Allah. Ning tu heraya apa tah lagi boleh tengok di ni aka la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha aynal yaqin. Ni tu heraya selalunya kita dak baca puak-puak kamu akan melihatnya ni aka al jahim. Lepas pada tu mu boleh tengok dengan mata lenai sendiri cerak-cerak ni aka tempat yang kamu nak duduk duk depan kamu tempat nak bakar. Masya Allah. Cuba kita gambar atas dunia ni orang nak perahan ciwit orang. Nak masuk dan perahan lagu mana? Makan tak lalu dah. Kalau tahu katanya esok kena perahan masa pukul berapa pukul berapa, Masya Allah tidur tak jenira dah. Sebab tahu katanya kena mati. Hak ni mati atas dunia, apatah lagi di akhirat tak mati kena seksa siapa ke kekal abadi. Itulah. Gapo lagi? Siapakah yang sebenarnya sesak jalannya? Tuhan tanya, man adallu sabila? Siapa hak sebenar sesak jalan? Nabi kau ke puak-puak musyrikin? Ini, kalau kita tengok daripada ayat-ayat yang saya baca saat ini, ada 40 sampai 42. Sebenarnya saya baca sampai 44, tapi masa tak ada dah. Itulah keadaan orang-orang kafir di atas muka dunia. Lepas tu ayat hak lebih hak lepas pada ni dua ayat orang hak pasal sembah berhala, orang hak ambil Tuhan selain daripada Allah. Maknanya kuamcia dia tu selain daripada Allah Taala, Tuhan rakyat katanya mereka itu kal an'am, iaitu serupa dengan binatang. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesak daripada binatang lagi. Ini ayat ni nak sama dengan di dalam suratul A'raf yang Allah Ta'ala rakyat katanya orang yang ada mata, ada telinga, ha tu, ada otak tapi tak guna, mereka itu adalah seperti binatang, bahkan sesak daripada binatang lagi. Ni Tuhan praknam nak yang ada di dalam Quran 2-3 surah. Kalau tak silap saya dah suratul A'raf, suratul Al-Furqan, soal lagi dalam suratul Jathiyah yang kita akan temung lama lagi ni, suratul Jathiyah yang Allah Ta'ala raya manusia tu adalah seperti binatang, bahkan lebih sesak daripada binatang lagi. InsyaAllah kita dapat hidayah belaka daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siapakah kita boleh masuk di dalam syurga. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.